Maka apa bezanya dan macam mana kehebatan wakaf ni tuan-tuan? Sebab wakaf An-Nur ni kita, subhanallah, saya penganjur kita malam ni, kita buat satu wakaf namanya Wakaf Station Bus. Dah kenapa ustaz wakaf Station Bus? Kan banyak wakaf lain tuan-tuan, ni Station Bus bukan main-main tuan-tuan. Kenapa ustaz kata bukan main-main? Tuan-tuan, Station Bus kita ni, dalam Station Bus kita ni ada masjid solat Jumaat. Di mana ustaz? Di Langkit. Ustaz, kami orang Selangor buat apa? Bantu kat Johor tuan-tuan. Tuan-tuan, bukan bantu tuan-tuan. Kenapa saya kata bukan bantu? Sebab tuan-tuan, cukup tak cukup duit wakaf tuan-tuan perempuan ni, Johor Corporation akan top up dengan duit dia sendiri. Cuma Johor Corporation kata apa? Kita buka peluang untuk orang ramai bersama-sama dengan kita. Berapa yang kurang dia top up. Tuan-tuan, berarti apa? Benda ni memang confirm akan jadi wakaf. Cuma kalau kita bijak, kita join. Sebab apa? Sebab ini wakaf yang besar. Tuan-tuan, saya sambung. Dalam tu ada masjid solat Jumaat. TBS, Terminal Bandar Selatan. Belum tentu ada orang tuan-tuan yang buat solat Jumaat. Sebab apa? Surau je tuan-tuan. Ni masjid solat Jumaat. Masjid tu pula tuan-tuan, buka tuan-tuan. Siapa yang musafir, doanya makbul tuan-tuan. Saya cembas. Musafir tidur dalam masjid tuan-tuan, tidur dalam masjid tu, orang penat, orang doa kat situ, solat kat situ, doa mereka ni tuan-tuan dimakbulkan untuk mereka yang wakaf kat Station Bus. Tak cukup dengan tu, Wakaf An-Nur ada klinik, klinik An-Nur. Bagi orang susah nak dapat kesihatan yang baik, pergi klinik, malah beratur panjang dekat klinik kerajaan. Kita buat tuan-tuan klinik dalam Station Bus, Langkit Sentral. Tak cukup dengan tu tuan-tuan, ada pasar-pasar kat bawah tu. Kita bagi orang meniaga, tak kisah bangsa apa. Yang penting, bila mereka meniaga kat situ, satu bulan bayar 300-400, duit tu pula jadi pendapatan wakaf. Yang terakhir, kita buat pula rumah-rumah kedai ataupun kedai-kedai untuk ibu tunggal asnaf-asnaf. Mereka boleh meniaga kat situ tuan-tuan. Subhanallah, ni hebat wakaf tuan-tuan. Wakaf ni tuan-tuan, subhanallah, itulah urus niaga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan guru, ustaz, macam mana ustaz wakaf ni ustaz nak bagi yakin ustaz? Sebab bila cerita sedekah ni ustaz, dia perlukan keyakinan. Bukan semua orang mampu sedekah. Tafadhal ustaz untuk yakinkan masyarakat kita. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita selalu mendengar perkataan sadaqallahul azim. Maha benarlah kata-kata Allah. Cuma orang faham sadaqallahul azim ni bila qari nak habis baca Quran. Ha, bila sadaqallah itu nak habis dah. Orang kita faham je tu. Bila dengar khutbah, barakallahu li wa lakum bil Quranil azim. Ha, itu nak habis khutbah. Ya, eloklah masuk ke dalam gitu. Ini penyakit kita. Sadaqallah tu maknanya maha suci, maha benar kata-kata Allah yang maha agung. Kalaulah kata-kata Allah itu kita tak percaya, kita ragu-ragu, di mana iman kita? Perkataan siapa lagi yang kita nak percaya kalau bukan perkataan Allah? Perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini orang siddiq, orang yang benar, tak pernah bohong. Kalau perkataan Nabi kita tak yakin, perkataan Nabi kita tak percaya, perkataan siapa yang lebih kita nak percaya? Berapa banyak ayat dalam Quran menceritakan tentang bisnes. Bisnes apa? Bisnes yang paling untung siapa? Bisnes yang takkan rugi apa? Allazina yatluna kitaballah. Orang yang terlibat dengan pembacaan Quran. Kata Allah, mereka ini adalah orang yang berbisnes yang takkan bankrupt. Yang terlibat dengan Quran. Takkan bankrupt, bayangkan. Kehebatan orang yang baca Quran. Masalah kita sekarang jarang baca Quran. Yang rajin baca WhatsApp. Siang malam pagi petang Facebook. Muka nenek biru lah. Baca Facebook. Mata berpina. Sampai mana-mana pun dia tak cari Quran. Yang dia cari Wi-Fi. Password berapa? Dia tanya kat mamak tu. Berapa nombor password? Pergi kat hotel bawah tu. Berapa nombor Wi-Fi? Jarang tuan-tuan. Quran ada Quran. Allah. Bila dia tanya Quran, bila mati? Bilalah makcik baca Quran, makcik? Makcik lah baca Quran tahun 98. Ulamanya makcik. Makcik tu suami makcik meninggal. Lepas tu tak baca dah. Tak ada siapa meninggal, tak ada baca lah. Kata dia. Nunggu meninggal aku baca. Bila nak jadi untung? Orang yang paling untung ialah orang yang baca Quran. Yatluna kitab Allah. Yang berdamping dengan Quran.
apa benda yang nak buat, dia cek pada Quran. Maknanya benda tu mesti betul kalau dia ikut Quran. Kahwinnya betul, bisnes dia akan betul, pekerjaan dia akan betul, percakapan dia akan betul, tindakan dia akan betul, dia menyebut akan betul sebab dia berpandukan kepada Quran. Bila berpandu pada Quran, semua betul. Untunglah dia dapat pahala semua. Eh, apa sebab kau buat macam ini? Quran cakap. Apa sebab kau tak buat? Quran tak bagi buat. Maka apabila kita ngikut kepada Quran, tuan-tuan, kita adalah orang yang paling untung sekali. Sebab diam dapat pahala, bercakap dapat pahala, buat dapat pahala, tak buat pun dapat pahala. Sebab kita menjadi ahlullah, orang Quran. Allah. Cuba kita cek diri kita. Adakah kita buat sesuatu ini, tuan-tuan, mengikut Quran ataupun tidak? Bila kita berpakaian, adakah pakaian kita mengikut Quran? Bila kita berfikir, bertindak, adakah kita akan mengikut Quran? Adakah Quran cakap macam ini? Tidak. Habis kenapa kau buat? Kau adalah orang yang paling rugi. Sudahlah berdosa. Tak betul pula apa yang kau buat. Subhanallah. Yang kedua, apa dia manusia yang paling untung bisnes dia? Solat. Apa juga? Cakap bunyi dia. Ha, dia bunyi apa? Bum. Macam masjid ni ya. Baik tuan-tuan. Yang kedua apa dia? Wa aqamus salat. Orang yang terlibat dengan solat. Subhanallah. Wasta'inu bisabri wassalah. Allah. Ya, masjid tuan-tuan ni tak ada tulis-tulis apa. Bagus. Semua dalam hati. Semua dalam. Tengah masjid dia tulis kat tepi. Bagus. Setengah masjid saya terjumpa tuan-tuan dia tulis kat depan. Yang tu saya tak apa setuju. Takut orang tak khusyuk. Allahu Akbar. Dia baca tulisan kat depan. Alhamdulillah. Tok Imam baca Fatihah, dia diam. Tok Imam baca ayat lazim, dia tengok. Oh, yang ini pengurusi masjid. Nampak. Udah dia baca pula. Takut saya. Setengah orang dia letak senarai dia tak kuasa masjid. Dia letak tuan-tuan tu. Letak kat depan sekali. Tu yang tak khusyuk. Tengok-tengok pemeriksa kira-kira kat depan. Lah, dia ke pemeriksa kira-kira? Ya Allah. Tengok semayang, boleh geleng kepala tuan-tuan bayang. Sebab tu masjid tuan-tuan ni tenang, tak ada tulis-tulis. Melainkan gambar saya, kan padam lah gambar tu kan. Selalu dah tengok pula gambar saya tu. Tuan-tuan, kita selalu sebut. Kita selalu sebut tentang satu ayat tentang solat. Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan jalan solat, dengan jalan sabar. Nak minta kepada Allah, Allah kata dua syarat. Syarat pertama apa? Solat. Solat. Ismail. Saya tadi ada satu makcik. Semalam pun ada, hari ini pun ada semalam. Satu makcik umur 68. Hantar surat dekat saya. Minta tolong carikan jodoh. Untuk siapa Ustaz? Untuk dia. Umur 68. Allah. Jadi abang-abang siapa yang mencari isteri, ada calon, datanglah. Berapa ramai orang yang bila tak kahwin, bila ada masalah dalam perkahwinan, berapa ramai yang tak semayang? Pergi semayang. Bukannya lepak, duduk tepi kolam. Bunuh, duduk tepi pantai. Menghiburkan hati yang duka. Sampai tak semayang maghrib, tengok matahari terbenam. Bila nak semayang kamu? Semayang itu menyelesaikan masalah. Allah bagi ilham. Nama malaikat yang menghantar ilham kepada kita, nama dia Mulhim. Habis semayang buat-buat, ilham akan datang. Ilham akan datang. Dia bimbing kita. Solat itu bukan sia-sia, tuan-tuan. Jauh kita daripada solat. Ada satu makcik datang jumpa saya. Nangis-nangis. Saya kata, apa masalah kak? Bisa bayangkan suami saya 25 tahun kahwin. Tapi dia tak bagi tahu saya yang dia dah madukan saya. 25 tahun dia rahsia Ustaz. Dia tipu saya Ustaz. Bisa bayangkan 25 tahun dia tipu saya. Yalah, tak patutlah. Tak tahu tak apa. Habis tu, apa yang kau buat selepas kau tahu? Malam tu Ustaz, bila saya tahu dia dah kahwin lama 25 tahun, saya halau dia.
Awak pergi tu. Awak pergi rumah dia. Jangan duduk di rumah ini. Ustaz, saya ingatkan dia tak nak pergi Ustaz. Melompat dia pergi Ustaz. Dalam hati saya kat yang kau suruh pergi buat apa pada muka kau. Elok dia pergi Ustaz. Saya malam tu saya tak tenang Ustaz. Saya tak tahu nak cakap Ustaz 25 tahun kan. Jadi malam tu saya sembahyang malam. Saya baca Quran, saya tahajud, saya tahajud, saya tahajud. Saya rasa tenang Ustaz. Tenang. Saya rasa selama ni aku tak pernah sembahyang malam. Aku jaga suami aku. Tapi bila suami aku tak ada, aku persembahkan masa aku ini untuk Tuhan. Saya rasa tenang Ustaz. Besok pagi dia tak balik, saya sembahyang, saya puasa sunat. Saya kata hari ini untuk Tuhan. Selama ni aku bagi untuk suami aku. Saya rasa tenang Ustaz, tak ingat apa masalah. Besok lusanya dia balik, baru saya jaga dia, saya teman dia. Malam yang ketiga Ustaz, dia pergi balik ke rumah isteri kedua dia Ustaz. Saya tetap sembahyang, saya baca Quran, saya bagikan masa saya dengan Tuhan Ustaz. Saya rasa tenang sangat Ustaz. Habis itu apa masalah akak? Saya minta Ustaz cakap pada orang perempuan, kalau nak rasa tenang, izinkan suami kahwin lain. Oh subhanallah. Saya kak menyampaikan amanah daripada dia. Jangan marah saya tau. Ni amanah ni. Kalau tak menyampaikan amanah, rasa munafik pula tuan-tuan. Jadi dia cakap, bila dia izin tu senang selesai. Tenang Ustaz. Allahu Akbar. Subhanallah. Gompong tak bagi dalam bahan ni tuan-tuan. Allah. Yang ketiga tuan-tuan. Orang yang bisnes dia paling untung siapa dia? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang menafkahkan hartanya secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, wa alaniyah. Secara terang-terang, tak salah sedekah terang-terang. Pengerusi umum tuan-tuan, pada malam ini kita akan menerima sumbangan daripada tokoh korporat kita yang berbahagia Tan Sri, yang akan mendermakan sebanyak sekian-sekian banyak untuk masjid kita. Dipersilakan Tan Sri. Dibawanya mokcek tu tuan-tuan, udah pasal pelewut. Go bawa. Berapa ramai yang ngutuk dia? Ya Allah. Tak boleh buat pasal lagi ke kata dia? Tak salah dia sedekah besar macam itu. Allah sebut dalam Quran, wa'alaniyah, diiklankan pula sedekah dia. Untuk apa? Memberi galakan kepada orang lain untuk bersedekah. Tuan-tuan, bila orang derma macam itu, jangan pula tuan-tuan duk kutuk dia. Kalau memberi itu biarlah, tangan kanan memberi, tangan kiri tak nampak tu dia. Tak, dalam Quran sebut banyak tuan-tuan. Beri secara sembunyi boleh, beri secara terang-terang pun boleh. Beri secara sembunyi pun boleh, nama dia sirra, sembunyi-sembunyi. Silakan. Bisik dengan pengurusi. Saya tak ada nak bagi banyak pun, 500 je. Sebab apa senyap? 500. Cuba 500,000 saya. Kalau boleh buat majlis yang besar sikit lah ya. Kenapa tuan? Hai, macam mana dengar aja dialog tu? Macam anak-anak kita lah balik. Ayah, cikgu minta derma untuk nak buat jogaton, walkathon, liberton, syaitan, banyaknya ton belakang. Cikgu minta derma ayah untuk berbuat majlis buka puasa bulan Ramadan. Berapa ayah nak kasih? Tulis RM2. Ayah bagi RM2. Tulis nama ayah ya. Hei! Hamba Allah. Nampak tuan-tuan. Pasal RM2, hamba Allah dia. Cuba RM2,000. Hamba Allah ke ayah? Hei, bubuh nama elok-elok. Pak Mak tempe. Besar-besar sikit kata dia. Yang itulah yang jadi salah. Tang situlah riak tu yang salah. Tetapi kalau kita memberi secara sembunyi atau secara terang-terangan, silakan. Yang ini ikhlas. Habis tu Ustaz, kalau dah terang-terang tu ikhlas ke? Soalan saya pula. Habis tu bagi sembunyi, kompong je, kompong ikhlas ke? Beri sembunyi pun belum tentu ikhlas. Diletaknya sejadah, tulis kat belakang tu, hamba Allah. Kenapa tulis hamba Allah? Takutlah orang tahu kan. Tulis hamba Allah. Dia pergi kat beratur cerita, mana ke mana, hajar masjid, sedekah kapet. Tu yang tulis hamba Allah tu, Itu ikhlas ke tu? Tak kena juga, yang penting ialah ikhlas.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekarang kita nak terlibat dengan tiga bisnes. Bisnes pertama Quran, bisnes kedua solat, bisnes ketiga ialah infak. Bisnes yang pertama Quran. Tuan-tuan di sini terlibat dengan mahatafiz. Tuan-tuan di sini rajin baca Quran. Tuan-tuan di sini orang yang hafiz Quran. Tuan-tuan di sini orang yang mahir dengan Quran. Bisnes yang pertama menguntungkan. Sampai dalam kubur tuan-tuan, jasad orang yang belajar, yang menghafaz Quran, Allah Ta'ala perihara. Khairukum man ta'allamal Quran wa'allama. Yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran. Subhanallah. Yang kedua tuan-tuan, solat. Dan tuan-tuan adalah ahli masjid. Tuan-tuan ni adalah ahli masjid, ahli solat belaka. Sampai tiang tu pun dah nampak dah macam muka tuan-tuan. Sebab tuan-tuan asyik duduk menyandar dekat tiang. Asyik kuliah sandar, asyik sandar kuliah. Tiang tu kita dah nampak muka Tuan Haji lah. Sehinggalah dia meninggal, kita masih terbayang. Masih hidup di tiang tu. Punya hebat dia tuan-tuan. Sejak tu orang tak datang dah masjid tu. Sebab nampak arwah, roh kan hantu duduk menung kat tiang tuan-tuan. Dia bakar je masjid tu pula tuan-tuan. Punya takut pada hantu je. Tuan-tuan bayangkan hidup dia siang malam dengan masjid. Apa lagi tuan-tuan nak kalau tuan-tuan tengok orang yang hidup dia siang malam di masjid. Akak-akak kalau dapat suami yang macam itu, alhamdulillah. Subuh-subuh dah bangun pukul 5. Diikat je serban. Satu gigit di ekor serban, satu duduk balut. Kita duduk tengok, ya Allah, pilihan yang tepat. Ya Allah, bangganya. Ingat senang ke laki-laki nak datang sembahyang subuh berjemaah? Akak-akak dapat suami tu, ya Allah, jaga dia elok kak. Tiap-tiap waktu subuh pergi, masjid belok ke kanan, suami dia belok ke kiri. Rupanya ada rumah janda kat atas bukit tu, astagfirullahalazim. Dia semayang subuh jemaah dengan janda tu. Isteri nombor dua pula di situ tuan. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Jadi akak mulai besok ikut tuan. Ingat senang ke nak dapat tuan-tuan orang yang menghidupkan masjid? Tuan-tuan adalah orang usahawan yang berjaya. Setiap langkah dapat pahala. Duduk dapat pahala, balik dapat pahala, menghapuskan dosa, menaikkan darjat. Tuan-tuan ini adalah businessman yang berjaya. Dan yang ketiga tuan-tuan, businessman yang berjaya di dunia dan akhirat ialah orang yang menggunakan harta dia untuk membeli syurga. Orang yang menggunakan harta dia untuk melepaskan dia daripada siksa kubur. Orang yang menggunakan harta dia untuk dia dapat pahala yang berpanjangan walaupun dah mati berpuluh-puluh tahun. Inilah businessman yang sangat untung. Harta dia ada. Pertama, dia gunakan harta dia untuk siapa? Isteri dan anak-anak dia. Infaq. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin. Dia ada wang. Wang ini untuk siapa dia belanjakan? Untuk mak kamu, bapak kamu pada benda yang baik. Ustaz, mak bapak saya, lepas tu ahli kerabat kamu, isteri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu cicit kita. Tuan-tuan adalah orang yang baik. Sebab tu tuan-tuan, saya pakai songkok hitam. Baju batik warna hitam. Tok Imam jubah hitam. Tok Imam serban putih, jubah hitam. Antara saya lah dengan Tok Imam, yang mana lebih bertakwa? Kalau ditengok daripada segi penampilan, Tok Imam lah. Saya ni tuan-tuan, baju ni pergi kenduri kahwin. Tuan Imam dengan jubah. Ui, hebat. Kalau Tuan Imam tak datang tuan-tuan rumah kita, tak makan tahlil. Menu nasi banyak. Kenapa nak makan? Imam belum sampai. Bayangkan, power tak power je Imam. Subhanallah, jubah. Kita nak jubah ni, semua putih-putih semua jubah. Saya pergi ceramah di Mesir, duduk satu hotel. Subhanallah. Saya menang, duduk tunggu dapat bilik. Saya tengok tepi, dia tulis kasino kat hotel. Saya kata, ada kasino. Kasino menatang apa? Saya pergi tanya orang depan, orang Arab. Saya orang Muslim, boleh masuk ke kasino? Eh, kata boleh. Saya tak nak masuk kasino tuan-tuan, buat muka bodoh. Orang kampung, pegang mikrofon tak erti. Nak tengok kasino ni menatang apa?
Allah tuan-tuan. Yang duk judi dalam tu berjubah. Oh, berhati-hatilah abang-abang. Jangan abang-abang, tak faham sudah. Sebab tu Allah ni dia tak nilai pada pakaian kita. Nak tengok siapa yang paling baik di kalangan kita. Yang Allah nilai apa? Khairukum khairukum li ahli. Allah. Wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu siapa? Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik dengan isteri-isteri mereka. Dan aku, kata Rasulullah, paling baik dengan isteri aku. Masya Allah, tuan-tuan. Manusia yang paling baik di kalangan kita, bukan saya, bukan Tok Imam, bukan siapa-siapa. Tetapi kalau siapa-siapa di sini yang paling baik dengan akak-akak, dialah lelaki terbaik. Jadi akak-akak, suami akak macam puas hati ke dengan suami? Boleh gagah lah Ustaz. Boleh gagah je bunyi dia. Macam mana Kak Leha dengan suami okey? Jadilah Ustaz. Oi, kata ya, budak tuan-tuan. Tapi kalau Kak Leha cakap, macam mana suami Kak Leha? Allah Ustaz, Kak bersyukur Ustaz dapat suami yang baik, penyayang, caring. Semayang tak tinggal, syukur Ustaz. Makna baik. Tapi kalau isteri cakap, dah tahu Ustaz eh. Tentang cakap salah, tak cakap salah. Sabarlah Ustaz eh. Maknanya tuan-tuan kena perbetulkan dalam diri tuan-tuan. Jom tuan-tuan, kita jadi businessman yang berjaya. Rapatkan diri dengan Quran. Rapatkan diri dengan salat. Dan harta yang tuan-tuan infakkan tadi. Pertama untuk isteri kita, mak bapak kita, anak-anak kita. Yang kedua untuk siapa? Simpanan kita. Supaya kita tak melarat di hari lain. Dan yang ketiga, gunakan harta yang kita ada ini untuk diri kita balik di hari kiamat. Sebagai simpanan tetap kita. Mati aja kita, simpanan jalan. Meninggal aja kita, pahala sampai. Inilah tuan-tuan, tiga harta yang kita gunakan untuk tolong kita balik di dunia dan di akhirat. Wallahu'alam. Subhanallah dan tuan-tuan, kupasan yang cukup menarik. Cakap pasal infak sedekah ni tuan-tuan, saya teringat pengalaman saya ke Dubai. Masa tu kami dihidangkan makanan tuan-tuan, kambing satu ekor untuk 10 orang makan. Orang Arab ni tuan-tuan, tuan-tuan yang terkejut, orang bak makan memang tak berkira. Tapi membazir maksudnya. Satu ekor kambing tu makcik, kami jadi tetamu kehormat, 10 orang makan. Nasi tu bertimbun, Allah. Lepas tu kami makan lah tuan-tuan. Makan sikit-sikit, tarik kambing tu. Tapi memang jenis makan sikit ya. Tak boleh pergi tuan-tuan. Tiba-tiba kawan saya dalam keadaan macam tu, dia sebut tentang satu hadis Nabi tentang wahan. Apa tu? Nabi kata tuan-tuan, satu hari nanti umat Islam ni, dia akan diratah-ratah, ditarik-tarik, dimakan secara berjemaah ramai-ramai di akhir zaman. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa jadi macam tu kepada umat Islam? Adakah sebab kami sikit? Sebab apa tuan-tuan, kita macam kena buli tuan-tuan? Kena buli. Tarik sana, tolak sini. Nabi SAW kata apa? Tak, bahkan kamu ramai pada akhir zaman. Cuma kita dipuli ni sebab apa? Hubbud dunya wa karihatul maut. Nabi kata apa? Umat Islam pada waktu tu dikena penyakit cintakan dunia, takutkan mati. Allah tuan-tuan. Cinta dunia takut mati tuan-tuan. Ini penyakit umat-umat akhir zaman. Jangan cakap tuan-tuan. Saya pun. Ni bahaya ni. Yang cakap kat depan ni bukan bagus sangat. Saya teringat tuan-tuan kami dalam grup kuliah. Ustaz-ustaz kami ada usrah juga. Nak tambah ilmu kami. Ada seorang ustaz kami selalu pesan. Janganlah kita ni buat satu perangai ustaz-ustaz. Cancel ceramah kat sini. Semata-mata nak pergi masjid lagi satu. Sebab sampul masjid tu lagi tebal pada masjid ni. Oh tu ya. Tuan-tuan ni bahaya tuan-tuan. Bukan kena bagi tuan-tuan ni. Kami juga cinta dunia takut mati. Tuan-tuan bila cakap cinta dunia takut mati, saya teringat ada seorang makcik ni tuan-tuan. Minta maaf pakcik. Dia datang tuan-tuan, dia bagi cincin wakaf. Kami tak tahu dia yang bagi wakaf. Kami pun umumkan siapa yang cincin wakaf, cincin belah rotan ni tolong hadir ke depan sebab nak tulis nama. Bukan apa tuan-tuan, kita ni buat saham wakaf. Jadi nama-nama ni cukup cantik nanti semua, nanti kita akan buat tahlil perdana macam tu lah. InsyaAllah, doakan semua pewakaf. Ablaku tuan-tuan, dia datang tuan-tuan. Rupanya pakcik. Kami tanya, pakcik, ni cincin belah rotan siapa punya? Makcik, dia kata. Makcik, maksudnya isteri dia. Makcik mana? Meninggal dah ustaz. Oh, meninggal dah. Ni lah cincin belah rotan. Makcik dengan pakcik kahwin dulu.
ni pakcik infak, moga-moga nanti makcik lapang-lapang dalam kubur, bahagia dalam kubur. Allah, bagus tuan-tuan, pakcik ni tuan-tuan. Saya kata, pakcik, kenapa baru bagi sekarang? Yalah, sebab makcik kau dah meninggal. Lepas tu pakcik, lepas tu ustaz, pakcik nak bagi juga lagi-lagi yang lain-lain sebab pakcik takut pakcik pula mati bila-bila masa.